एक बार जब ये दोनों टेक्निक से ग्राफ्टिंग हो जाए तो हमने जो प्लांट तैयार किया है इसे कम से कम 6 से 7 दिन तक किसी भी सेमी शेड एरिया में या फिर शेड एरिया में ही रखें। इसे खुले में मत रखें, नहीं तर आपने जो कटिंग लगाया है वो ड्राई हो सकता है। इसे आप कुछ इस तरह से अच्छे से टाई कर लीजिए। ये जो ग्राफ्टिंग है वो 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। जब ये ग्राफ्टिंग में से नए शूट्स निकले इसके बाद आप इस प्लास्टिक को निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ मेरे इस वीडियो में से आपको कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Welcome to Succulents for Beginners, and today, we're grafting a yellow peanut cactus on a blue boy rootstock. We'll also show you the before and after results, right after this. Grafting is a procedure to propagate plants without chlorophyll such as moon cactus. This is also a way to speed up growth on slow-growing plants such as this Echinopsis chemisereus, also known as yellow peanut cactus or corn cactus. Let's graft. Select a pop you want to graft. This can be any size, but I'm picking the biggest one. The smaller ones, I prefer to graft them on a Periscopsis rootstock, which I have on another video. We need to have a stable and pumped-up rootstock, meaning it should have a stable roots and is not dehydrated. Otherwise, your graft would fail. I used a rich soil during rooting for this blue boy rootstock, so I want to replace this with a loose and fast-draining one. Let's do this! Some may choose to graft on top of this tall rootstock, but I want to make this rootstock into two. I will root the upper part and graft after a month. And the bottom part we will use today. Cut the top part as flat as possible so our scion can sit flat on top. This will give a better connection to our graft. We need to chamfer to ensure contact between two vascular rings. For those who are new, the vascular ring is the circular part where the plant food, nutrients, and water pass through. These two should line up in order for our graft to work. Let's also cut this scion as flat as possible. For those who are new to grafting, this upper part is called scion, while this bottom part is called rootstock. So this is it! Let's wait for a week or more to heal the wound and seal up the connection. Here it is after a week. Let's remove the cover to see if this is a successful graft. Yes, it's connected! Continue to check this graft for a month. If you see any sign of the scion falling, or it is shrinking and drying, or it's getting soft and dehydrated, all of these are signs that the graft is unsuccessful. What you can do is to regraft it. As for this blue boy cutting, it has callus well. Let's repot it. And after a month, it will grow a stable root system. We can then use it as a rootstock. How will you know that your graft is successful? Please let us know in the comments below. Check out these other videos and be sure to subscribe and click the bell to be notified when we upload new videos.
Ini video yang keempat, Dek. Okulasi atau budding pada tanaman mawar. Thank you.
Jadi videonya sudah diputar semua. Dari keempat video tadi, apa ada yang mau didiskusikan? Permisi, Kak. Iya, Dek Rahma. Iya, tadi pada video yang kedua itu, di captionnya itu disebutkan ada pemberian bubuk kayu manis. Namun untuk fungsinya tadi tidak terbaca, itu untuk apa ya, Kak? Oh, untuk mencegah tumbuhnya jamur, Dek. Oh iya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Permisi, Kak. Izin Ya, bertanya. terima kasih. Saya Kasturi Amalia, izin bertanya. Untuk langkah yang ada di pedoman itu kan pada bagian sambung mata atau tunas, itu ada arahan untuk tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu kenapa ya, Kak? Fungsinya juga untuk apa? Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi, kenapa tidak boleh diletakkan pada apa? Terkena matahari langsung ya, Dek. Mencegah keringnya itu loh, kambiumnya. Jadi kan diusahakan ketika entres sama rootstocknya itu kan kambiumnya masih nempel ya. Jadi apa namanya pembuluh apa? Oh ya, jaringan pembuluhnya itu kan masih bisa nempel. Jadi kemungkinan untuk apa jadi tanaman yang nempel itu kan lebih tinggi. Kalau misalkan itu ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, dikhawatirkan kan nanti kering. Malah gagal penyambungannya. Itu. Apa ada feedback dari Kasturi? Baik, Kak, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Kak. Ya, Cik Zulkarnain. Ya, terkait yang video pertama itu, untuk yang apa rootstocknya itu kan dipotong sampingnya itu, yang miring-miringnya itu, supaya untuk memperluas bidang apa bidang pelekatan apa kata itu kan. Ya. Nah, itu selain dari itu apa ada tujuan yang lain enggak? Iya, terima kasih, Cik. Sebenarnya tujuannya untuk yang pemotongan kaktus tadi ya, yang bagian bawah itu kan itu punyanya buah naga. Jadi yang bawah itu rootstocknya pakai apa? Batangnya buah naga, yang atasnya itu kaktus hias. Jadi kenapa kok di apa? Diruncingkan bagian samping-sampingnya itu lebih ke menekankan ke bagian yang tadi kayak pembuluh apa sih jaringan pembuluhnya yang bagian tengah itu biar langsung nempel ke bagian apa namanya spion apa entresnya bagian batang atasnya gitu. Jadi lebih ke biar langsung nempel ke bagian pusatnya gitu. Apa ada feedback, Dek? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, untuk adik-adik di sini apa sudah pernah mencoba crafting ataupun belum pernah? Ya, kalau crafting yang biasanya kalian lihat di kaktus ya di kaktus hias yang biasanya dijual mahal itu kan itu bawahnya itu kebanyakan menggunakan apa sih menggunakan tanaman buah naga gitu loh, yang atasnya bisa dari tanaman kaktus yang lain. Tapi kembali lagi diperhatikan untuk proses penempelannya, pemotongannya juga itu harus diperhatikan. Terutama untuk bagian apa alat pemotongnya atau siletnya itu harus tajam dan harus bersih. Jadi tujuannya tadi kan untuk mencegah tumbuhnya jamur. Ya, tumbuhnya jamur kalau insetnya tidak steril, kemudian ketika tidak tajam itu kan malah melukai tanaman gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Bu Ayu sepertinya hari ini berhalangan hadir. Oh iya, Kak. Saya Kasturi Amalia, izin bertanya kembali. Untuk pemilihan tanamannya itu ya, Kak, apakah ada kriteria khusus dalam memilih tanaman untuk dilakukan grafting ataupun budding ini ya? Terima kasih.
Ya, untuk pemilihan tanamannya tadi biasanya dipilih untuk rootstock atau batang bawah itu punya kelebihan dia lebih tahan terhadap penyakit sama perakarannya yang kuat gitu. Kemudian untuk yang bagian entres atau bagian batang atas itu biasanya yang tadi dipilih jadi tanamannya itu berbunganya lebih cepat atau berbuahnya lebih cepat atau misalkan pada kaktus ya itu yang tadi warna kaktusnya lebih bagus atau yang lain. Kan kalau contohnya pada grafting kaktus tadi kan kalau apa yang kaktus moon ya tadi itu kan pertumbuhannya lambat. Kalau mau diperbanyak secara massal juga lebih lama. Jadi untuk lebih menghemat waktu dan untuk memperbanyakannya yang lebih banyak dan lebih menguntungkan kita biasanya kita pilih batang bawahnya yang punya struktur kokoh seperti buah naga tadi dan lebih cepat untuk berakarnya. Kemudian yang batang atasnya atau entresnya itu bisa kita pilih dari yang apa kaktus yang warna-warni yang lebih bagus gitu. Oke. Apa ada feedback dari Dek Kasuri? Berarti izin feedback ya Kak. Iya. Berarti untuk pemilihannya itu tergantung seberapa dekat kekerabatannya antara yang akan dijadikan sion dan rootstock lalu kemudian dipilih yang perakarannya kuat seperti itu ya Kak. Ya, ya Dek. Contoh lagi di apa tanaman jeruk yang di Bali Cistro itu kebanyakan kayak gitu. Yang di Bali Cistro itu kan banyak apa sih banyak jeruk yang di sana. Itu kebanyakan memang yang grafting. Jadi yang bagian rootstocknya atau bagian bawahnya itu menggunakan jeruk yang punya perakaran bagus, tapi buahnya terkadang tidak terlalu manis atau lama gitu tumbuhnya. Sedangkan yang bagian atas biasanya dipilih ke bagian apa tanaman yang menghasilkan buah ataupun lebih cepat berbunganya. Biasanya bunganya, bunganya, buahnya lebih manis dibandingkan yang untuk bagian bawah. Tuh. Ya. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, yang lainnya, Dek. Ini sih, Kak. Oh, iya, ya, sama dulu. Nafika dulu aja. Terima kasih ya Disti. Kak, saya izin bertanya. Kan kita itu kalau grafting tuh menyambung ya Kak. Itu sebenarnya kalau dikatakan berhasil itu antara sion sama rootstocknya itu terbentuk lapisan yang membuat kedua potongan kambium itu melekat atau kambium sion sama rootstocknya itu cuma nempel aja gitu Kak. Jadi tidak terbentuk apa ya kayak lapisan atau apa gitu, cuma nempel aja terus dia kering atau terbentuk lapisan di antara keduanya, Kak? Oke. Apakah terbentuk lapisan gitu? Untuk terbentuk lapisan, apa ya? Saya kurang tahu ya, Dek, ya. Tapi setahu saya, itu ketika kambiumnya nempel itu dikatakan crosstingnya berhasil. Apa mungkin ada adik bentar tak carikan ya karena biasanya yang itu ya, yang apa parameter pengamatan keberhasilan grafting kalau di jurnal-jurnal itu biasanya lebih dilihat apa pertambahan panjang tunasnya itu loh, sama jumlah tung terbentuk dari proses grafting tadi atau penempelan itu. Untuk lapisannya. Lapisan baru yang terbentuk, saya kurang tahu. Nanti mungkin kalau ada informasi, saya kasih tahu ya, Dek Nafika. Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Dek Adisti. Iya, terima kasih, Kak. Saya Adisti mohon izin untuk bertanya. Tadi kan waktu di video itu untuk yang okulasi itu pakai yang bentuk T ya, Kak, ya. Nah, saya tuh pernah tahu itu ada yang
menggunakan dengan bentuk segitiga sama sisi begitu, Kak. Nah, kalau semisal begitu, apakah keberhasilannya sama ataukah beda ya, Kak, ya? Terima kasih. Sama-sama, Cici. Segitiga sama sisi ya, Dek? Iya, Kak, segitiga sama sisi. Oh, yang... Oh, iya, tahu-tahu. Itu sebenarnya kalau di okulasi, antara yang bentuk T sama sama yang segitiga. Yang di Adisti maksudnya segitiga itu bentar. Nah, di modulnya kan seperti ini. Ya. Ininya hilang ya, Dek? Iya, Kak. Jadi seperti itu, tapi yang hanya seperti segitiga siku sama sisi begitu, Kak. Tidak yang bentuk T begitu. Oh, ininya dihilangin ya? Enggih, betul, Kak. Iya. Setahu saya yang kayaknya pernah dulu. Itu yang ininya dihilangin sama yang kayak gini sebenarnya apa keberhasilannya? Apa? Tadi tanya pada keberhasilannya sama atau tidak gitu ya? Iya, Kak, betul. Sebenarnya untuk keberhasilannya sama saya di, biasanya untuk apa grafting sama okulasi ini lebih ke apa apa sih kekurangannya itu kan lebih ke teknik kita ya untuk melakukan grafting karena ketika kita kurang memperhatikan apa alat-alat yang kita pakai, kemudian untuk teknik teknik apa pengelupasan rootstocknya itu loh batangnya itu ketika kurang tepat biasanya penempelannya itu tidak maksimal. Misal kita kurang teliti kalau rootstocknya kita sayat ternyata kedalaman dan kambiumnya hilang itu juga mengurangi keberhasilan okulasi. Saya pernah kayaknya kan terkadang kayak gitu ngeroknya terlalu dalam ya, nah, otomatis kambiumnya hilang gitu. Itu juga memper apa sih namanya mempengaruhi keberhasilan dari okulasi gitu. Kemudian untuk yang apa apa tadi namanya ya entresnya untuk bagian batang atasnya juga diperhatikan. Itu kan harus cepat ya ketika langsung dipotong langsung cepat-cepat ditempel atau kalau di modul itu kan diberi ditaruh di kelas kertas yang berisi air biar kambiumnya masih tetap gitu. Jadi lebih diperhatikan ke pemilihan itu sedikit entres rootstocknya sama alatnya alat pemotongnya terutama sama kambiumnya itu. Jadi kambiumnya jangan sampai kering ataupun hilang gitu. Kalau sampai kering biasanya potensi untuk nempelnya itu makin sedikit, jadi biasanya batang atasnya atau mata tulisnya itu malah mengering dan mati. Tuh. Ya, Kak, sudah jelas. Terima kasih, Kak Mita. Sama-sama. Permisi, Kak. Saya Zaro izin bertanya. Iya, Kak Zaro. Mohon diluruskan ya Kak, sepertinya saya sedikit bingung dengan konsep grafting ini. Iya. Jadi saya bingung kenapa grafting ini lebih disebut ke perbanyakan bukan ke modifikasi. Karena kalau saya mikirnya perbanyakan seperti stek ataupun berjaringan itu kan dari satu tumbuhan itu bisa diperbanyak jadi sekian banyak gitu kan Kak. Nah kalau di grafting ini kan dari bahan dua tumbuhan itu nanti yang tumbuh juga dua tumbuhan itu Kak, nggak jadi tiga atau lima atau lebih banyak gitu. Jadi saya bingung Kak, kenapa si grafting ini itu disebut perbanyakan gitu Kak, karena ya itu tadi tanaman yang dihasilkan itu tidak bertambah banyak, cuma termodifikasi saja untuk hasilnya nanti, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ade Zaro. Jadi untuk yang grafting sama okulasi kenapa disebut perbanyakan ya, Dek ya? Ya, karena apa namanya yang tadi untuk stek itu kan dari satu
bisa jadi banyak ya. Dengan jadi banyak. Ya, sama dengan crafting. Dia kan tadi katanya adik cuma memodifikasi atau menyambungkan antara dua jenis spesies yang apa namanya? Yang berbeda. Nah, kenapa disebut perbanyakan? Karena dari dua tanaman tadi yang digabungkan itu kan nanti menghasilkan tanaman baru yang nantinya apa perbanyakan dihasilkan tanaman baru yang lebih baik yang nantinya akan diperbanyak lagi gitu. Kalau untuk modifikasi saja kan berarti sekedar untuk oh ini tanamannya sudah modifikasi ini gitu. Berarti kan tidak apa ya tujuannya berbeda gitu. Ini kan tujuannya kita untuk memperbanyak tanaman baru yang kita hasilkan dari dua jenis tanaman gitu. Yang salah satunya punya sifat atau kelemahan, sedangkan yang satunya punya kelebihan gitu. Apa ada feedback dari Adik Zahra? Iya Kak, sebelumnya ya itu sudah bisa masuk Kak. Cuma waktu di materi itu kan juga dijelaskan sama Bu Wahyu kalau kalau crafting ini genetiknya nanti itu tidak akan tercampur gitu ya Kak. Jadi untuk crafting ini ya hanya berlaku menciptakan tanaman barunya ini untuk tanaman yang kita crafting itu aja ya Kak. Nggak bisa, misalkan kita perbanyak lagi itu karakternya nggak akan ikut kan ya Kak ya? Iya, lebih ngikut ke karakter tanaman induknya yang dari awal. Iya, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ya, Dek. Apa ya? Dek yang mungkin ini kan kartu kan saya nilai ya. Mungkin yang sekiranya belum tanya atau gimana. Karena ini materi terakhir ya, besok sudah presentasi. Permisi Mbak Mirta. Ya, Desi. Mbak, yang tadi yang okulasi, tadi kan setelah ditempel ke mata tunas, batang bagian atas kan dipotong 45 derajat kan. Nah, kalau berdasarkan acuan gambar itu, pemotongan yang di mana di sini tunasnya, tapi batangnya yang ini lebih tinggi gitu loh. Yang maksudnya jarak antara pemotongan sama batang itu lebih tinggi yang di sisi tunas. Tapi tadi di video kayak sembarangan gitu. Maksudnya nggak sesuai dari acuan yang ada di gambar. Itu sebenarnya mempengaruhi apa, Mbak? Pemotongan yang batang di atas penempelan tunas. Yang mana, Dek? Gimana? Yang di video terakhir, tadi setelah ditempelkan kan dipotong batang bagian atasnya, 45 derajat. Nah, acuan dari gambar tadi kan ada dikasih contoh acuan gitu. Jadi, dipotongnya itu yang, apa ya, jadi bading terus ada berapa jaraknya tadi ya? 1,3 kayaknya senti. Jadi, motongnya miringnya ke, bukan ke arah badingnya, tapi bertolak belakang ke arah bading itu sebenarnya mempengaruhi apa? Soalnya antara acuan gambar dan video itu beda ya, Mbak. Oh, yang miringnya ke sini sama ke sini, Dek. Bagian atas sendiri. Untuk pemotongan atas biasanya tidak ada acuan, jadi itu kan fungsi pemotongan batang atas biasanya apa namanya? Mencegah penguapan berlebih dari tanamannya gitu. Jadi pemangkasan tunas atau daun-daun berlebih biar yang tunas yang diokulasi itu lebih maksimal pertumbuhannya. Iya, izin feedback sedikit. Berarti entah arahnya nanti ke arah tunas ataupun ke bertolak belakang dengan tumbuhnya tunas yang diinginkan itu nggak mempengaruhi ya, Mbak? Nggak apa-apa, Dek. Biasanya juga kan kalau kita melakukan perbanyakan gitu, bagian atasnya sama kayak apa yang kemarin yang stek ya, itu pemotongan daunnya dikurangi seperti kayak gitu, jadi lebih ke pengurangan apa namanya daun ataupun tunas-tunas yang lain sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dari tunas yang disambung tadi.
Baik, Mbak Mirta, izin feedback satu iya, kali. Iya. Iya, jadi kalau misal pemotongannya itu kan kalau diarahkan ke tunas kan otomatis kayak turun gini, kayak perusutan gitu lah. Kalau mm-hmm. nanti air, hujan, mm-hmm. itu nanti kan bakal ngenain tunasnya ya, Mbak? Mm-hmm. Nah, itu tuh nggak mempengaruhi okulasinya atau gimana, Mbak? Oh. Air hujan. Oke. Okay. Okulasi biasanya kan luar ya? Biasanya di, ini loh, di apa namanya? Dibantu sama penutupan plastik. Ya, pernah lihat ya? Jadi yang diokulasi itu kadang-kadang kita bungkus pakai plastik biar nanti ketika ada hujan dia tidak terkena air secara langsung gitu. Nah, saya kayak gitu. Atau misal kalau tanamannya di dalam ruangan atau greenhouse kan lebih nyaman ya. Airnya itu kan tidak mengenai langsung gitu. Tapi kalau biasanya di luar, saya biasanya lihat itu kalau yang diokulasi ditutupi plastik. Pernah lihat kan ya, ditutupi plastik sedikit biar okulasinya itu lebih maksimal. Kayak mangga gitu lah yang okulasi. Biasanya kan yang bagian ini ditutup. Nanti kalau sudah 10 hari sampai 2 minggu baru dibuka. Gitu. Baik Mbak Mirta, terima kasih atas jawabannya. Ini praktikumnya sampai jam 12 ya, Dik? Iya, Mbak, sampai jam 12. Oh iya, tidak terasa. Atau ada yang mau didiskusikan ini lagi? Atau mau post-test? Iya, di akhir. Kalau di kaktus enggak perlu dipotongin daunnya gitu. Karena penguapan dari duri itu kan lebih sedikit ya dibandingkan yang lain. Dari tunas tanaman monokot dan dikotil yang pada umumnya gitu. Ya. Kan kenapa kok daunnya modifikasi duri itu kan dari awal kan mengutamakan kalau dia apa penguapannya lebih di apa penguapannya lebih sedikit gitu lah melalui daun. Jadi nggak usah dipotong kalau gitu aja nggak apa-apa. Ya sama-sama. Ada yang didiskusikan lagi dek atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin ada yang mau meringkas diskusi kita hari ini. Apa ya? Itu saya tanya semua ya. Siapa ya? Di Afrisa. Rehan, di Denti, di Disti. Pertanyaan masih terakhir, karena masih terakhir. Oke. Okay.
Ada yang mau mereview sebentar sih, satu aja. Siapa? Tak tunjuk aja ta. Oke. Oke, Mbak Felisa. Iya, Kak. Ya, silakan, Dek. Kak, mohon maaf jika sedikit tidak terdengar karena masih azan di sini. Oh iya, Iya, Kak, untuk ringkasan dari praktikum kali ini kan membahas tentang crafting dan juga budding. Di sini crafting itu melibatkan penggabungan potongan antara batang atas atau sion atau entres dengan batang bawah atau rootstock. Tadi berdasarkan praktikum itu yang dilakukan grafting itu ada tanaman kaktus dan juga adenium atau kamboja. Sedangkan untuk okulasi atau budding sendiri tadi itu digunakan tanaman apa bunga mawar seperti itu. Kemudian untuk grafting itu mengapa disebut mengapa termasuk perbanyakan karena grafting ini menghasilkan tanaman baru yang sifatnya itu lebih baik yang nantinya juga dapat dilakukan untuk perbanyakan. Selain itu tadi juga dijelaskan bahwasannya pemotongan bagian atas pada saat okulasi atau budding tersebut itu bertujuan untuk mengurangi penguapan berlebih. Dari saya sekian, Kak. Ya, terima kasih, Dek Mahfulisa. Yang lain mau menambahkan, Dek? Dek Rahma, mungkin mau menambahkan. Dek Rahma, Ayu, mungkin mau menambahkan, Dek. Saya mau menambahkan sedikit, Kak. Iya. Untuk yang tadi video kedua itu ada penggunaan bubuk kayu manis yang digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur. Kemudian oke, itu aja sih, Kak. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ci. Saya ringkas sebentar ya, Dek ya. Jadi crafting dan budding ini merupakan salah satu perbanyakan artifisial atau perbanyakan buatan dengan menggunakan teknik sambung batang atas dan batang bawah ataupun sambung mata tunas gitu. Jadi yang batang atas kan namanya sion ya atau entres, mungkin yang batang bawah itu namanya rootstock. Pemilihan dari batang atas dan batang bawah dikarenakan karena yang pertama batang bawah mempunyai sifat yang lebih apa tahan terhadap penyakit dan lingkungan tanah yang berubah-ubah, kemudian struktur atau perakarannya lebih kuat dibandingkan yang batang atas. Kemudian yang batang atas punya kelebihan dari segi penampilannya, mungkin yang lebih menarik, pertumbuhan bunganya yang lebih cepat ataupun berbuahnya yang lebih cepat dan lebih cepat dan lebih manis dibandingkan yang tanaman bawahnya. Kemudian untuk pemilihan batang atas dan batang bawah diusahakan masih satu perabot. Maksudnya misal satu spesies tapi beda varietas atau yang lain. Untuk yang perbedaan dari genusnya itu mungkin keberhasilannya lebih sedikit ya, ya dibandingkan dengan satu spesies kita gitu, dengan sama beda varietas gitu. Kemudian untuk apa namanya yang perlu diperhatikan dalam crafting ataupun okulasi, yang pertama tadi pemilihan entres dan rootstocknya gitu. Kemudian yang kedua sterilisasi dari
sterilisasi dari alat yang akan digunakan untuk pemotongan, maksudnya siletnya, diusahakan steril dan tajam. Kemudian untuk pengikatan atau perlekatan antara entres dan rostoknya, diusahakan kambiumnya masih basah atau tidak mengering, dan dilakukan dengan sebisa mungkin dilakukan dengan cepat. Ya. Kemudian untuk pengikatannya, diusahakan jangan terlalu kuat ataupun terlalu longgar juga, sehingga si mata tunasnya atau yang batang apa sih batang atas dekat dan batang bawahnya itu masih bisa ini bernafas ataupun bisa dapat tumbuh gitu. Kemudian untuk sungkup itu dilakukan supaya tadi kan mencegah kelembapan ya, agar kambiumnya itu masih tetap bisa ada, sehingga perlekatannya bisa persentase perlekatannya atau berhasilnya lebih tinggi. Kemudian adalah kita tadi untuk yang ya pemotongan batang bagian atas tadi bisa digunakan untuk mencegah pengapan berlebih atau memaksimalkan pertumbuhan tunas yang kita tempel itu. Kemudian diusahakan ditempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung, mencegah pengeringan dari tanaman atau kambium yang kita tempel tadi. Itu. Ini dia, Dek, ya. Ya, sepertinya itu. Ini adik-adik mau belajar sebentar. Nanti jam 11.30 kita post test ya. Ya, silakan.